Halo guys, aku sekarang udah sampai di sini di Changhua ya. Udah sampai nih dan aku merawat kakek. Sekarang malah kakek positif juga ya. Doain ya teman-teman, semoga aku juga diberi kesehatan ya, nggak ada apa-apa ya. Guys, oke ya guys, sorry ya ini aku nggak dibuka maskernya karena harus dipakai ya. Ya mohon teman-teman ya. Oke. Ini aku ngerebus bawang putih, jeruk, dikasih cuka hitam, dikasih garam sedikit ya untuk mencegah ya diminum ini. Assalamualaikum. Ini saya di sini udah hari yang ketiga. Ya, hari yang ketiga masih merawat kakek dan nenek di sini gitu ya. Dan kebetulan dari semalam aku nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Tidurnya sih bareng di kamar ya. Sama mbaknya juga yang dari Indramayu itu bareng tidur kamar juga, tapi aku nggak bisa tidur. Dan alhamdulillah aku juga udah dites itu negatif. Jadi, udah dites kemarin, alhamdulillah aku negatif gitu. Makanya di sini aku 24 jam pakai masker terus guys, nggak boleh dibuka karena kemarin dokternya kesini begitu harus pakai masker terus 24 jam gitu. Dan saya di sini selama satu minggu itu tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana gitu, karena nenek sama kakek positif gitu loh guys. Nah sekarang ini jam 5 kurang 15 menit dan saya bangun dari jam 1 malam itu nggak bisa tidur, jadi makanya saya keluar di luar gitu, ya guys ya. Doain aja ya guys ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan saya ya guys ya. Ini hari ketiga saya di sini gitu, guys ya.
ini ya guys, walaupun di Taiwan itu tidak semuanya itu kota ya guys ya, jadi ada kampungnya juga. Ini pas kebetulan aku di kampungnya gitu loh guys. Nih di sini guys, tidak semuanya kota ya. Nyucinya dua kali guys, yang pertama spray, yang kedua baju-baju dipisah-pisah guys. Istirahat guys, tetap pakai masker 24 jam lah. Panas banget guys, nyalain kipas.
对。这里好，这里，这个。对。对，这个。哦，这里啊。对。哎，走这边，走这边。哦，这边。啊，死了，他们这里来。谢谢啊，这个好险！你输掉就对了。对，谢谢。Aku nyampe rumah, tension lagi, dites lagi negatif ya, tuh dites ulang lagi negatif. Alhamdulillah banget ya, karena nunggu kakek sama nenek itu positif gitu ya. Alhamdulillah saya tidak. Alhamdulillah.